بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puja dan menyukur kehadirat Allah Tabaraka Ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 18 Safar 1441 Hijriah Atau yang bertepatan tanggal 16 Oktober 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Seperti biasanya, kita akan awali majian kita dengan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. أعوذ بالله, من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم, ربك سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي, خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى, لليسرى فذكر, إن فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى, وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النار, يصل النَّارَ الْكُبْرَى ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ﴾ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير, وأبقى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى, إن هذا لفي الصحف الأولى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua ayat sekaligus. Ayat berapa? Ayat 12 dan ayat 13. Saat itu kita membahas tentang golongan yang menolak nasihat akibat yang akan ditimbulkan. Ayat 13 bunyinya apa? Alladhi yaslan naral kubur Summa la yamutu fiha wa la yahya Akan terancam masuk neraka di dalamnya, mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Itu adalah akibat dari perbuatan golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang menolak nasihat. Maka, setelah itu timbul pertanyaan: bagaimana? Hasil yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mau menerima nasihat. Kalau kemarin kan orang yang menolak nasihat, bagaimana dengan orang yang menerima nasihat? Inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini dan pertemuan berikutnya di ayat yang ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qad aflaha man tazakka Sungguh pasti beruntung Sungguh pasti sukses Man tazakka Orang yang menyucikan dirinya Orang yang menyucikan jiwanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayat ini dengan sebuah kata yang merupakan idaman setiap manusia. Apa itu sukses? Yang gak pengen sukses, angkat tangan. Apa ya semua dari kita mendambakan kesuksesan. Tapi apa makna kesuksesan? Kebanyakan orang menilai kesuksesan dari dari materi. Wah, Pak Anu dobi sukses, privacy. Lah kayak mobilnya ada lima. <laughs> Wah pak anu lo wis sukses the presi nevis cabangnya neng di Pak anu lo wis sukses bojo <laughs> <laughs> Jadi sukses itu diidentikan dengan materi. Sehingga kalau ada orang yang secara ekonomi pas-pasan atau bahkan kurang. Tidak akan pernah dikatakan, oh Pak Anu sukses serajin apapun sholatnya. Betul? Okay ada orang rajin banget berjamaah, pengajian, masya Allah rutin, akhlaknya baik, kekurangannya apa? Ekonominya kurang. Ada orang mengatakan, uh oh, sukses banget pak Anu, ada? Sedangkan orang yang pertama tadi yang punya mobil berapa? Lima. Rumah di mana-mana, walaupun ratau sholat orang tetap mengatakan itu sukses betul itulah keliruan memahami makna sukses definisi sukses yang nggak mungkin keliru itu adalah definisi yang dibawakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau sukses dalam pengertian manusia biasa Mungkin benar, mungkin salah Tapi kalau Allah yang sudah menjelaskan sukses itu apa Mungkin keliru Mungkin keliru Mustahil Maka mari kita dengarkan Kesuksesan itu seperti apa toh? Allah membawakan tiga kriteria orang dianggap sukses. Kriteria yang pertama ada dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Kriteria yang kedua dan yang ketiga ada dalam ayat yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mulai ngesuk, menggat, yeah. <laughs> insya Allah. Oh. Berapa kriteria? Tiga Allah berfirman dalam ayat yang akan kita pelajari malam ini Qad aflaha Pasti sukses Siapa? Man tazaga. Ini kriteria yang pertama Kriteria yang kedua dan yang ketiga ada dalam ayat selanjutnya ayat ke-15 nopo nopo wa dzakaras ma Fasolla fa pinten berarti pinten iki tiga qad aflahaman tazakka wa dzakaras ma Fasolla Berapa ini? Tiga Kita hanya akan bahas Yang pertama saja Mudah-mudahan waktunya cukup Orang dianggap sukses Kalau dia Tazakka Apa itu Tazakka? Tazakka artinya Menyucikan dirinya Kenapa? menyucikan dirinya sukses Yang dimaksud dengan menyucikan diri itu bukan cuma menyucikan apa? Menyucikan lahir saja penampilan luar saja apa nek mes, nek putih mesti apa? Wonge suci, mesti no mboten? Belum tentu. Sing pada korupsi kene lagi sidong ku ambeyan mau klambi putih, mau apa? Peci, padahal mina tahu. Apakah mesti kalau orang pakai baju putih, baju koko, pakai jubah, apa mesti suci? Ya mungkin suci apanya? Lahirnya, tapi kan belum cukup. Yang diminta itu adalah suci, lahir, dan batin. Menyucikan lahirnya dan menyucikan batinnya, inilah kesucian yang sempurna. Menyucikan lahir dan batin itu, caranya gimana? Disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah caranya adalah menyucikan diri dalam tiga hal. Dalam berapa hal? Tiga hal. Yang pertama, menyucikan diri dalam hubungan dia dengan Allah. Kenapa? Menyucikan diri dalam hal hubungan dia dengan siapa? Allah. Ini nomor pinten? Setunggal. Nomor dua. Menyucikan diri dalam hal hubungan dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berapa dua menyucikan diri dalam hal hubungan dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga menyucikan diri dalam hubungan dia dengan sesama manusia menyucikan diri dalam hal hubungan dia dengan sesama manusia. Coba diulangi, apa yang pertama? Menyucikan diri dalam hal hubungan dia dengan Allah. Yang kedua? Menyucikan diri dalam hal hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga? Menyucikan diri dalam hal hubungan kita dengan sesama manusia. Orang yang menyucikan dirinya dalam tiga dimensi ini, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasul, hubungan kita dengan sana, itulah orang yang menyucikan diri secara sempurna. Lahir, batin, luar, dalam. Kita mulai dari yang pertama. Apa tadi? Menyucikan diri terkait hubungan kita dengan Allah, orang dianggap hubungannya dengan Allah suci. Orang dianggap hubungan dia kepada Allah suci ketika dia membersihkan dirinya dari kesyirikan. Apa membersihkan diri dari apa kesyirikan? Roktil dan perbuatan dosa, dan perbuatan dosa, kalau kita ingin menjadi manusia yang bersih, menjadi manusia yang suci, mari kita bersihkan diri kita dari kesyirikan, cukup buatan kita bersihkan diri kita dari segala bentuk dosa dan maksiat. Makanya dalam tafsir At-Tabari beliau menukil penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pakarnya tafsir pakarnya tafsir dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam An radhiyallahu anhuma qauluhu qad aflaha man tazakka maksud dari mensucikan diri dalam ayat qad aflaha man tazakka adalah man tazakka Maksudnya adalah orang yang mensucikan dirinya dari kesyirikan. Segala jenis kesyirikan, syirik yang besar maupun syirik yang kecil, syirik yang terlihat maupun syirik yang tidak terlihat, syirik ucapan, syirik perbuatan, maupun syirik keyakinan. Kalau kita ingin sukses, maka harus kita bersihkan dari kita, diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Yang besar maupun yang kecil, terus apa tadi? Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Apa mending mau? Syirik ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Bersihkan itu semua. Saat itulah kita akan sukses. Syirik besar contohnya nopo. Syirik besar contohnya nopo. Berdoa kepada selain Allah. Selain Allah ini contohnya nopo. Setan, wamening, kuburan, bah, Jaluk nomor Rembo, kuti jawab Melayu, <tuh -tuh. itu syirik besar, berdoa kepada selain Allah. Syirik besar juga berkurban untuk selain Allah. Yang boleh kebo sapa nyiroro itu itu termasuk syirik besar. Kalau pengen sukses, pengen hasil lautnya melimpah, tinggalkan kesyirikan. Itu syirik yang besar. Syirik yang kecil contohnya nobo ria, nobo ria pamer. Walaupun orang itu tidak mengatakan nyong lagi, pamer" Ya, harus Karena itu kembalinya kepada nopo Hati, ya, mungkin saja ada orang kelihatannya nggak pamer padahal Pamer Alhamdulillah Masjid yang saya bangun ini makmur banget. Saya bersyukur sekali kepada Allah. Itu kan gak ada kata-kata apa, pamit. Oke, okay. kurang ngerti. kinyong sih bangun, ki masjid si bangun nyong. Kan gak ada kayak gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali. Jamaahnya banyak. Ini tanah yang dulu saya wakafkan. Kan gak ada kata-kata apa, -kata pamit. Tapi Allah tahu. Apa maksud kita berucap seperti itu? Apakah maksud kita betul-betul ingin wa amma bi nikmati rabbika fahadis"? No, Berbagi berbagi cerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atau tujuannya untuk pamer. Allah tahu. ria apalagi sum ah beda ria kali sumah ah no, nek ria gue ditonton nek sum -ah, sum ah niku di, didengarkan nyokal mik merdu banget dengan maksud supaya didengar kemudian pada kasih like apa no, like jempol <laughs> ri ya sumah maaf ada ria ada apa sumah ciri kecil apalagi contohnya ustaz sumpah dengan nama selain Allah. Contohnya apa? No? demi Allah dan Rasulullah. Parang nomor badan? Badan parang. Yang betul nama Demi Allah. Tok. Loh, anak toke. Ya? <guluh> Sudah demi Allah saja. Enggak usah tambahin demi Allah, demi Rasul. Enggak boleh. Hanya boleh demi Allah saja. Mengkana halifan fal billah. Barang siapa yang pengen sumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Sudah, apakah cukup hanya membersihkan diri, menyucikan diri dari kesyirikan? Belum cukup selain kesyirikan harus kita bersihkan dari dalam diri kita. Kita juga harus membersihkan diri kita dari perbuatan, dosa, dan maksiat. Contohnya dosa maksiat nopo. Wah, akeh banget. Banyak banget. Zina. Apa lagi? Judi. Ciu. Ya, maksudnya ngombe ciu maksudnya. Ya. Ini kita bersihkan dari diri kita, termasuk juga yang disebut oleh para ulama kita, kita harus membersihkan diri dari penyakit enggan mengeluarkan zakat. Apa? Enggan mengeluarkan zakat. Makanya seorang ulama sebagaimana dinukil dalam tafsir At-Tabari yaitu Imam Qatadah rahimahullah ketika beliau menafsirkan qad aflahaman tazakka kata beliau min malihi Maksud dari menyucikan diri adalah Berusaha untuk mengeluarkan zakat harta Bukan hanya orang-orang yang penghasilannya besar Termasuk petani Petani kan ada aturannya bukan wonten kalau misalnya pengairannya mengandalkan apa? Air hujan, maka sekian persen. Kalau seandainya pengairannya dibantu dengan? Dengan apa? Diesel. Hmm. Ini dikasih sih, rop -rop, gratis. Diesel. Harus nyedot air, ada pengeluaran ini, pengeluaran itu. Maka lebih kecil pengeluaran zakatnya. Harus dikeluarkan. Kenapa? Karena sejatinya petani itu banyak sekali dibantu sama siapa? Allah. Petani itu kan? Bolong-bolong-bolong-bolong, nanam apa? Masukan-masukan. Tutup, setelah itu, yang menumbuhkan siapa? Allah. Apa ini, petani yang petani sing duduti parine ben cepet kuwi? Iya atau tidak? Tidak. Yang membuat padinya jadi tumbuh itu Allah. Berbeda dengan tukang kayu, tukang kayu kan siji-siji digarap. Kalau petani begitu masukkan apa tadi? Benih ditutup, Allah yang akan ngurus. Mulai tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, lama-lama ada isinya dari hijau Mandan kuning nanti kuning banget. Itu diurus semua sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan protes kalau petani harus keluarin zakat. Wong itu dibantu sama Allah kok. Allah juga minta kabean semuanya hmm. cuma diminta berapa persen saja enggak semuanya seandainya Allah minta semua boleh enggak seandainya seandainya tok macam maras seandainya Allah minta semua boleh atau tidak boleh wong Allah yang ngasih kok tapi Allah nggak minta semuanya Allah cuma minta sekian persen saja sedikit kok dan yang sekian persen diambil untuk zakat tadi itu akan diganti sama Allah Azza wa Dan gantinya berlipat ganda terus kurang apa? ini yang pertama, mensucikan diri hubungannya dengan Allah, Allah. yang kedua apa tadi? menyucikan diri dalam hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. caranya bagaimana? caranya adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengin hubungan kita dengan Rasulullah SAW suci, maka tinggalkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bisa berupa keyakinan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa ucapan, hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW itu bisa berupa nopo, keyakinan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Yang pertama, kalau kita ingin menyucikan jiwa kita dan kita ingin sukses, maka tinggalkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Contohnya nopo percaya mitos, percaya nopo mitos, mitos nopo, wakeh banget nang Indonesia, mitos nopo, mitos bulan suro bulan sial, masih ada orang yang seperti itu, masih ada, mulane kan? Pas lagi bulan suram, baranggawe sepi. Anak apa gue nyejal? Wah, bahaya gue. Kau rumah tangganya, konjang, kanji. Nek, caranya nyong, kesempatan gue, engkau gawe baranggawe. Orang nasaingannya kok. Kalau sudah lewat bulan suro, waduh, sebulan gue nganti sepuluh. Ya. Waduh, kan sing Singara nyumbang kan mikir-mikir. Sepuluh sekali nyumbang birah? Menyenangkan birah sih. <laughs> Rahasia ya. <laughs> Mitos bulan suro. Apalagi, Ustadz, mitos angka 13 adalah angka sial. Gak ada yang berani beli perumahan nomor 13. Wah, urapi. Ya. Bahaya. Angka berapa lagi? Empat. Angka berapa? Empat. Kenapa kok empat? Satu. 13 1, 3 1 tambah 3 4 Lu rawan nih wong Jadi ini anak ruko Nomor bira Papat, wedi sebagian orang Mulanya nek anak, -anak si nomor papat Tuku baik gue, murah gue kayak nek Pada rawan Ya <tukuh nyawa> Mitos ini keyakinan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Apalagi usaha keyakinan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Ideologi yang mengajarkan tidak percaya Tuhan. Nobo? Ideologi yang mengajarkan tidak percaya Tuhan. Nobo niku? Komunis. Apalagi ateis. Kalau orang ingin suci maka bersihkan dirinya dari keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu baru keyakinan. Apalagi dari sini? Perbuatan. Kalau ingin hubungan kita dengan Rasulullah SAW suci maka tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam bentuknya ritual-ritual ibadah tapi yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Walaupun banyak orang melakukan karena ukuran kebenaran itu bukan diukur dari banyaknya orang yang melakukan. Tapi ukuran kebenaran itu adalah apakah itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seandainya ukuran kebenaran itu adalah dilihat dari banyak atau tidaknya orang yang melakukan, sekarang saya tanya. Di kampung jenengan itu Antara yang sholat berjamaah di masjid rutin lima waktu dengan yang tidak banyak mana, banyak yang mana? Oh, pada ya, kalau ngelindong ya, terus sing bener sing yang bener yang mana? Yang banyak bukan? Jadi, ukuran kebenaran itu bukan dengan banyak atau tidaknya yang orang bukan. Jadi nggak usah terlalu bangga kalau jumlahnya banyak seandainya tidak sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan, perbuatan, terus apa? Ucapan. Tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa itu amalan lisan? Ini kan ucapan itu kan di mana? Di lisan. Contohnya apa Ustaz? zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wirid-wirid yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Alaihi Wasallam, bacaan-bacaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Wasallam. Ngapain kita sibukkan diri kita dengan amalan-amalan, bacaan-bacaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Alaihi Wasallam, sedangkan masih banyak wirid-wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW belum kita amalkan. wonten Kata. Coba sebelum kita tidur apa yang kita baca biasanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Rok. Bok. Padahal masih banyak yang lain. Apa? ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Al Jadi Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Napa malih? Surat Al-Mulk. Masih banyak ya yang... Itu kan belum kita amalkan. Wong sing genah genah anak tuntunannya orang dia praktekkan datakan golesing sing orang anak tuntunannya untuk apa? Ini yang kedua. Hubungannya dengan apa? Rasulullah SAW. Yang ketiga. Penyucian jiwa yang hubungannya dengan sesama manusia. Caranya bagaimana Ustaz? caranya menjaga lahir dan batin kita dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Kenapa? Menjaga lahir dan batin kita dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Lahir niku nopo? Ya tadi ucapan dengan perbu perbuatan lahir niku sing keton kalau batin ya apa yang ada dalam hati kita makanya apa kata Nabi saw ketika ditanya oleh seorang sahabatnya ya Rasulullah ayyul Islami afdol wahai Rasul Orang Islam yang paling top, yang paling bagus, itu yang seperti apa? Kata beliau, Man salimal min lisanihi orang Islam yang paling baik itu adalah orang Islam yang tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya dan tangannya, tidak pernah mengganggu orang lain dengan apa lisannya dan tangan. Lisan itu ucapan, tangan itu perbu, perbuatan. Hadis riwayat Bukhari. Coba sekarang kita cek. Panjenengan pernah nggak menyakiti orang lain dengan lisan? Wisrosa atu atu bojone bojoni. Gak usah ngomong wongso RT istri kita sendiri itu loh berapa kali kita sakiti dengan lisan kita itu berarti kita nggak menyucikan diri itu ngotori diri sucikan lisan kita sucikan perbuatan kita dari hal-hal yang bisa menyakiti yang mengganggu orang lain orang lain yang terdekat adalah istri kita anak kita bapak kita, ibu kita Berapa kali kita menyakiti orang tua kita dengan tingkah pola kita, dengan omongan kita yang barangkali kurang, sopan, sucikan itu semuanya? Bersihkan agar kita sukses, jangan pernah mengharapkan kesuksesan. Seandainya kita durhaka kepada orang tua kita, jangan pernah cita-cita sukses. ke kepriwe minta maaf sudah meninggal bagaimana embuh kepriwe? Ya mungkin mendoakan beristighfar, bersyukur yang jenengan orang tuanya masih hidup jaga hubungan dengan orang tua hati-hati betul kemudian juga dengan orang lain itu adalah menjaga lahir yang kedua menjaga apa? batin apa itu bersihkan batin kolbu hati kita dari kotoran-kotoran hati Nopo? iri dengki hasad suudzon pengin kancane cilaka wonten mboten wonten terutama saingan bisnis ya enggak kalau jenengan punya saingan bisnis warung nang umah, kok ora laris seneng apa ora jadi menang baik ya seneng apa ora itu berarti belum menyucikan jiwa itu harusnya kalau tetangga laris kita nopo seneng tapi kan nyong orang laris. Ya tinggal minta sama Allah biar laris. Nanti malaikat amin. Ya, jenengan juga <guruh> laris, dianya juga laris. Nek nah, laris pada pada laris senang nah batin Senang. Nek nah, pada pada orang laris. Lah gue nembe. <guruh> ya. Sudah. Oke, berarti Kriteria kesuksesan yang pertama apa tadi? Kriteria sukses yang pertama nopo? Menyucikan diri. Menyucikan diri itu dibagi menjadi tiga. Menyucikan diri dalam hubungan kita dengan Allah, menyucikan diri dalam hubungan kita dengan Rasulullah SAW, menyucikan diri dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Esok pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas insya Allah kriteria yang kedua dan yang ketiga dari kesuksesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika bihamdika illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.